Sementara itu, Emilia Hanafi sebelum menyerah diri di Mahkamah Tinggi Syariah Kuala Lumpur berkata walaupun kehadirannya itu secara protes, tetapi ia disifatkan jihad dalam memperjuangkan keadilan. Semoga kes saya menjadi kes contoh supaya saya dapat keadilan yang sewajarnya dan pihak-pihak dapat membantu menolong untuk look into my cases di Mahkamah Syariah, insyaAllah.